Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fakul Mobil Semarang, bosku. BMW 520i Vanos. Ya, tahunnya 91 nih. Masih banyak originalnya, catnya. Ya toh. Buku manual, kunci serep masih ada semua. Masih tangan pertama dari baru. Ya. Nih, STNK-nya ya, BMW 520i ya, tahunnya 91, cc-nya 1990 cc-nya ya. Ini pajaknya jalan sampai bulan 12. Oke, kalengnya juga masih panjang sampai 24 ya. Ini kuncinya masih original bawaannya ya, masih original bawaannya ini. Ada lambang BMW-nya. Oke. Nah, ini penampakan dari samping belakang dulu, wis. Ya. Ini kondisinya, ini original. Nih kita lihat dari dekat nih kalau original nih. Ya, original. Ada sepatnya di sini nih. Ini dipoles aja hilang ya, ngembun-ngembun kayak gini nih tuh. Ini poles nanti kita ke kota poles lagi. Ini ori masihan ya, ini bagian karet-karetnya, siler-silernya masih original semua, masih ori tuh ya. Ini nanti kita poles lagi di sini tuh. Masih ori ini, ini masih ori. Ini bagian kaca-kaca nih juga masih ori. Ini masih ori tuh. Ya. Masih ori. Tuh. Oke ya. Bagian di sini hampir keseluruhan. Nah, sini masih ori semua di sini, masih ori di sini. Ini berarti dari kanan sampai belakang masih ori semua, ya, masih ori semua. Dari sini sampai belakang masih original, hanya di bagian pojok sana ada spot dikit. Terus di sini, ini kapnya juga sudah dicat ulang, tapi bagus ya, masih cakep, ya. Sudah dicat ulang, tapi lama ini, udah baru lama. Nah, kita dapatnya ini, kita baru dapat ini. Nah, ini ada logo BM-nya, ada catnya agak kayak gini ya. Ini bagian lingkarannya di sini saja ini. Kamu masih bisa perbaiki nanti dengan disol-sol atau gimana. Murah ragetnya. Terus untuk bagian depannya nih. Ya, untuk lampu-lampunya masih cakep semua, masih bawaannya masih bening ya. Untuk fog lampnya juga masih bagus, bumpernya juga masih bagus, masih ori nih. Ini bumpernya masih ori tuh. Ya, masih ori. Tuh. Nah, ini dispet dikit nih. Ya, ini dispet. Tapi masih bisa dipoles dengan rapi, nanti beres ya. Ya, fog lampnya juga tidak ada masalah. Fog lampnya nyala, lampu-lampu semua nyala normal terang. Dan ini grill-grillnya juga masih utuh semua. Oke ya, masih utuh semua. Jadi minusnya hanya di sini ya. Tuh, untuk bodi depan minusnya di sini. Ya, nggak banyak, nggak lebih dari 1 juta. Kalau catnya yang istimewa ya lebih dari 1 juta, tergantung panjenengan mau bagaimana. Oke ya, bagian di sini sama bagian di sini sudah selesai semua ya. Untuk bagian depannya, untuk bagian ban, palek masih bapak pakai bawaannya standar. Profil ban 205 65, ringnya 15. Ini bannya masih bagus ya. Masih bagus, antaranya 75% ya. Enggak ada yang kropos bawah-bawahannya. Shockbreaker masih bawaan, ini lampu rating juga masih cakep ya, masih original ini. Tuh, spion juga masih cakep ya. Ini sealer gak ada, masih utuh. Set body moldingnya juga masih cakep ya. Tuh, cakep ini mobilnya. Tuh, gak ada yang kropos-kropos. Tuh. Bannya juga masih 75% ya, masih cakep.
Oke, nggak ada kropos. Ini saat body moldingnya juga masih bagus. Ini masih ori. Ini sudah dicat ulang. Ya, agak ini ya. Tuh, paham ya? Ini tuh. Clearnya. Ah, kayak gitu. Oke, kita ke bagian belakang. Ini bagian belakangnya seperti ini untuk lampu-lampunya. Ini ya, lampu-lampunya. Ini ada kerak-kerak di sini. Ya. Nah, tapi dibereskan bisa nanti. Di apa itu di salon bereskan bisa. Ini lampunya sebelah kiri seperti ini ya. Ini ada kerak-kerak terus. Masih utuh semua. Oke. Ini bagian belakang ini sudah dicat ulang. Ini sudah dicat ulang ya. Ini bagian belakang. Ini bagian bumpernya seperti ini. Ini ya. Masih belum rapi. Tapi dirapikan saja mudah. Biaya ini tidak banyak. Nah, gitu ya. Berarti bagian belakang ada perlu perbaikan. Tapi tidak banyak ya. Oke, cukup. Kita buka ini bagasinya sekalian. Banyak yang nanya bagas ini tidak pernah di ini. Ini untuk lipatan masih utuh ya. Tuh masih utuh di sini. Itu masih bagus. Ini dapat bonus. Ini ya sarung ya. Ini dongkrak bawaannya ya masih ada ini dongkrak bawaannya kunci roda masih ada semua. Bagian belakang masih rapi. Ini masih rapi. Terus masih rapi ya. Oke. Untuk bagian kolongnya ini ada sedikit karat tapi tidak kropos ya. Ada sedikit karat tapi tidak kropos ya. Oke, dibersihkan saja, nanti ditambahin anti karat sedikit, dah selesai. Ini bagian ini juga utuh, ini bagian ini juga utuh, bagian ini juga utuh ya. Ada sedikit karat di sini tapi dibersihkan aja, hilang. Ini bukan karat nih, kotor nih ya, kotor. Kita baru dapat. Ih, pintunya jeruk. Ini bagian yang samping sebelah kiri. Ini masih original nih. Ini masih original. Nah, ini tandanya original nih. Catnya mulai aus nih di sini. Tapi biarin aja kalau di sini, jangan disol lagi. Nih. Ya. Karat-karatnya masih utuh semua. Jadi karat-karatnya masih utuh semua nih. Masih cakep. Cakep. Ini juga masih cakep. Ya. Tuh. Ini bagian sini ori. Ini ori. Ini ori. Ini juga ori. Tapi bawahnya di sini juga ada di sol, udah di sepet nih. Tuh. Ya. Masih lempeng ya. Ini bagian yang sudah disepet. Tapi serasi. Tuh. Berarti bagian bawahnya sini sudah disepet. Ya, paham ya? Tapi masih ori nih. Wih, mantap. Berarti catnya 85% masih original. Oke, hanya PR yang di situ dikit, di belakang dikit. Sudah, hanya itu. Untuk ban-bannya juga masih cakep. Ya. Ban belakang juga masih cakep, peleknya masih bawaan. Ini ada sedikit goresan di sini, lecet. Ini lecet di sini, tapi ini ori. Ya. Oke ya, Bosku. Siap. Sekarang kita lihat interiornya nih. Interior bagian pintu sebelah kiri. Nih. Masih original ya. Ini masih original. Di sini ya. Masih ori. Ini bagian door trimnya juga masih bagus. Ini lipatannya masih utuh. Bagian door trimnya ya. Ini sudah di retrim ya, tapi originalnya masih nempel nih di sini. Tuh. Oke ya, bagian pintu sebelah kiri oke. Kita lihat pintu bagian belakang. Nah, ini pintu bagian belakang. Ini sudah di retrim. Ini adalah laci penyimpanan di sini.
Ini power window. Nah. Tuh, masih rapi di sini pindah door trimnya masih rapi. Ke sini masih original ini. Masih original ya. Masih ori, masih rapi. Ini ada bekas lem. Jadi apa itu namanya perekat kayak gitu loh. Nah, nanti kita bersihin aja ini, enggak apa-apa. Ya. Kayak gini. Nanti kita bersihin, kita tata lagi. Ini masih bisa dibersihkan ini bekas lem. Ya, untuk belakangnya masih ini original sih. Nah, ini kulit ini. Tuh. Gitu ya. Untuk bagian belakang masih rapi, hanya itu bekas lem nanti kita rapikan. Ini untuk karet-karetnya. Bagian karet-karetnya nih. Tapi masih bisa dirapikan ini. Dan untuk dilem ulang lagi, dirapikan lagi bisa. Ini untuk sebelah kanan. Ya masih utuh ya, masih utuh, tidak ada bekas aksiden. Ini untuk apa, power window ini masih bagus, ini bagus, ini masih ori bawaannya, yang ini yang hanya direct trim masih kenceng ya. Ini di sini juga masih bagus, cakep nih. Tuh ada bekas lemnya juga tuh. Oke, joknya masih bagus, rapi. Kayak juragan bosku, pakai BMW tahun 91, harganya lirih. Harganya 34 juta masih bisa nego. Buruan bosku, mumpung masih ada, unitnya ada di Semarang Barat. Ini bagian door trimnya. Sama seperti yang sudah-sudah ya, kondisinya masih cakep. Nah ini yang spesial nih, masih ada buku manualnya nih, buku panduan bawaannya tuh, semua lengkap di sini. Ya, owner book, buku servis ya, buku servis BMW tahun 89-90 ya, berarti ori ini bawaannya, bukan beli. Nah ini buku riwayat kendaraannya. Nah ini servis buku STNK dan fakturnya masih tuh. Ya, Surabaya, ini dikirim dari Surabaya. Masih semua ini, dokumen-dokumennya masih semua original semua. Nah oke ya. Ya kita rapikan dulu, kita rapikan dulu di sini wes, taruh sini dulu aja wes. Oke, buku manual, kunci serep semua ada. Ini bagian interior ya, ini bagian dashboardnya. Istimewir, kilometernya masih di bawah 194.000. wow. Ini bagian ini dashboard-dashboardnya masih juga kenceng. AC audio sudah diganti ini ya, sudah diganti USB sedikit modern ya, daripada pakai audio jadul tidak bisa terpakai, ini masih bisa terpakai. Tapi bawaannya tidak ada ya, bawaannya ini jamnya juga masih normal ya. Tuh ini masih cakep ya. Masih cakep nih, transmisi manual nih, transmisi manual. Setirnya sudah sedikit halus ya, ada sebagian jeruk nih, bagian jeruknya, ini bagian halusnya. Ya sekarang nih. Oh. Oke, kita start bosku. Indikator semua normal ya, di sini indikator semua normal, kita sarap. Mesinnya mantap bro.
mas ini. Kilometer masih di bawah 100 lho bosku. Ini tumpakane jauh enak kaya apa iki gua. Jog-jognya masih ori ya nih. Aduh, masih mantap, masih bagus. Nih. Ya. AC juga normal tuh. Panas ini. Itu ada enggak ya? Nanti coba kita lihat lagi itu. Tutupnya itu. Nanti kita lihat lagi. Kita belum lihat soalnya. Kita lihat ruang mesinnya. Ini cukup ya. Berarti interior nyaris nggak ada minus, paling hanya di karat-karatnya aja nih, seperti ini. Karat-karatnya aja. Tapi masih rapi loh tampil. Ya. Tampilannya masih rapi tuh. Ini kayak gini. Tuh, ini tangan-tangan jahil biasanya. Oke ya. Bagian interior cukup cakep. Cukup cakep. Indikator semua normal. Kita cek power window nih bosku. Ini power window ya sebelah sini. Power window sebelah sini. Normal semua ya. Kita coba naik ke normal, walaupun pelan. Ini kenceng. Ini yang sebelah kanan. Mantap. Yang bagian belakang untuk di bagian belakang gitu. Normal juga. Ada electric mirror. Kita coba electric mirror. Normal John. Normal electric mirror John. Wih. Berarti ini elektrikal semua jalan normal. Ya. Laksan normal nih. Tuh. Ya. Normal semua elektrikal. AC belum saya coba ini AC nya. Nah ini AC nya sih. AC nya nih. AC nya dingin bosku. Asli AC nya dingin. Dingin ini. Oke, kita cek ruang mesin. Ini udah normal semua. Mesinnya mantep, CC 2000 aja mesin gede kayak gini bro, kenceng sekali ini ya. Ini bagian pilar-pilarnya nih masih utuh semua nih. Nah untuk radiator dan lain-lain masih bawaannya, mesin juga masih garing. Ya, ini lipatan-lipatannya masih utuh semua. Cuman ini apa peredamnya agak sobek-sobek ya. Peredamnya aja tuh. Aku biarin ini masih sangat berfungsi nih. Tapi kalau mau diganti silakan. Tuh. Ini belum kita salon mesinnya, masih agak kotor. Tapi mesinnya halus nih. Ya, jangan rasakan sendiri, mesin masih halus. Ya. Enggak ada suara yang aneh-aneh gitu, enggak ada. Hanya kotor. Wih. Oke ya bosku, sekian video dari saya untuk BMW 520 Ivanos tahunnya 91, pajaknya hidup, kondisinya cukup lumayan bagus untuk kondisi tahun 91 ya. Minim minus, kunci serep, buku manual, toolkit semua ada bawaannya ya, masih tangan pertama dari baru, kilometer masih rendah, masih di bawah 100. Harganya 34 juta masih bisa nego ya. Mobil ada di Semarang Barat, jangan lupa bosku, nomor ada di kolom deskripsi. Kalau jenengan berminat, langsung telepon saya. Kalau barangnya masih ada, ya kita bilang masih ada. Kalau sudah ter-DP, kita bilang sudah ter-DP. Jadi buruan, mumpung mobilnya masih ada, harganya masih bisa nego. Untuk rapi-rapi, nanti bisa nego saya, telepon saya, untuk nanti saya rapikan. Atau jenengan bawa seperti ini aja, sudah sangat bagus.
ya, masih sangat bisa nanti dirapikan di rumah, lebih enak. Untuk elektrikal semua normal, tidak ada kendala. Mesin juga masih enak, ini mesin nyala ya, itu tidak ngebul ya. Tuh. Tuh. Tidak ada asap ya. Masih halus suaranya. Oke, begitu ya bosku. Bawah-bawahnya juga masih utuh semua, tidak ada keropos. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMW 520i tahun 91, harganya 34 juta masih bisa nego.